lah kan. Sebab semua orang ada, ada beberapa orang tahulah saya bermula macam mana dan saya berakhir macam mana kan. So benda ni orang kata saya pun tak expect lah malam ni saya boleh menang sebenarnya. Saya tak expect pun, saya datang macam tak apalah, saya support kawan-kawan kan. Saya memang tak expect nak menang pun. Tapi kata ni rezeki lah kan. Alhamdulillah. Ada berkempen ke dengan peminat? Yes, saya ada berkempen dengan peminat. Kita macam memang diorang memang daripada dulu lagi support saya. Saya berlakon ke tak berlakon, diorang tetap macam keep in touch dengan saya. Kami ada macam group lah dalam WhatsApp semua kan. Dan diorang pun keep in touch dengan saya. Dan sebelum ni pun kita orang ada buat event. So bila pertama kali saya dicalonkan ni pun ada orang macam, oh, saya tak tahu saya dicalonkan pun. To be honest, dah 2 hari lepas tu baru diberitahu. Itu pun kawan baik saya beritahu. So saya macam, oh serius lah. So diorang pun dah mula kecoh lah. So start tu diorang mengundi. Sebab ini pertama kali dan saya tak tahu macam mana orang kata pergerakan untuk menang lah kan. Jadi takpelah kita vote lah, kita vote. Mak saya pun, orang kata kat kampung, ibu-ibu vote siang malam kadang-kadang kan. Dia kat kampung. Ya, ada. Sebab mak saya buat dialisis. So dia ada pergi klinik tu, dia suruh nurse-nurse semua bot-bot Syah, bot Syah macam tu lah. Sama juga dengan parents saya, dengan ayah saya, adik saya semua. So memang diorang suruh kawan-kawan semua bot-bot saya lah kan. Tapi saya, yalah, saya benda tu jadi macam happy lah kat hati lah. Sebab sebelum ni, ya, saya pun tak pernah dicalonkan. Tapi bila benda ni berlaku, saya dicalonkan dekat FBP 36 ni, diorang macam, saya nampak semua orang yang ramai sayangkan saya. So saya macam terharu lah benda tu kan. Diorang berdoa untuk saya, alhamdulillah. Dan Tuhan masih lagi, orang kata, kurniakan saya orang-orang yang baik di sekeliling saya, alhamdulillah. Syukur.